Halo guys, ketemu lagi dengan Mas. Kali ini Mas tengah berada di Taman Islamic Center Kota Banjar. Taman ini kini semakin cantik karena terus diperbaiki. Gedung Islamic Center Kota Banjar ini tidak jauh dari Terminal Kota Banjar. Dan yang menarik dari taman di Islamic Center Kota Banjar ini adalah view-nya yang bagus, karena kalian bisa langsung menatap Sungai Citandu. Sungai Citandu ini sendiri airnya digunakan untuk irigasi, dan sebagian warga juga ada yang menambang pasir di atau dari Sungai Citandu ini. Karena ini baru jam 3 sore, dan kalau Mas datang atau kalian datang menjelang maghrib, tentu kalian bisa menyaksikan sunset di sini. Ini adalah podium yang biasa digunakan untuk stage ketika ada kegiatan. Ini di backstage. Dan ini di front stage. Dan kebetulan sore ini ada pelajar dari MTSN 1 Banjar yang sedang latihan, jadi ramai sore ini. Gedung Pusdai ini atau sering disebut Islamic Center, selain digunakan untuk kegiatan keagamaan, gedung ini juga sering digunakan untuk acara pernikahan.
Untuk saat ini, masuk ke Taman Pusdai atau Islamic Center Kota Banjar masih gratis, hanya membayar parkir saja. Hanya saja pengunjung diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan tidak melakukan perbuatan asusila. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.